guys, jadi aku buat YouTube video lagi. Kali ini aku buat tutorial wave hair pakai catokan ala-ala Korea. Jadi tonton terus ya. Jadi jangan lupa sebelum catokan sisir rambut kamu dulu. Nah, kamu jangan lupa siapin hair vitamin, soalnya rambut kita mau dibakar sama catokan. Jadi jangan lupa ya, pakai hair vitamin dulu. Jadi, aku bagi dua rambut aku biar aku lebih fokus nyatok ke bagian bawah rambut aku. Jadi aku pakai catokan ini. Cetakan ini bentuknya kayak cetakan waffle ya, jadi bergelombang kayak gitu. Jadi kayak gelombang gitu deh. Jadi aku tahan. Nah, tipsnya kalau ngambil rambut itu jangan banyak-banyak, soalnya ntar bentuknya nggak terlalu kelihatan. Jadi menurut aku, kalian kalau mau nyatu itu ambil dikit-dikit aja dulu rambutnya, biar ntar kelihatan pas dicatok. Ini nih ya, jadi ini fail gitu. Jadi kakakku malah lempar bonekanya. Aku kan gak bisa ngedit, jadi aku bingung ini editnya gimana. Thank you.
sini, aku mau kotinya itu di bawah mukaku. Jadi di bagian bawahnya aja aku catok. Yeay, jadi selesai. Untuk biar rambut aku tahan lama, aku mau pakai hairstay. Sebenarnya option sih, tapi kalau rambut aku itu gampang banget lurus balik lurus lagi. Jadi aku pasti selalu pakai hairstay. Gak selalu juga sih, kalau aku mau pergi ke tempat yang lama di luar, jadi aku pakai hairstay. Buat kalian yang gak suka pakai hairstay juga gak apa-apa. Yeay, jadi segitu dulu ya video kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Dan kalian jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe. Terima kasih ya semuanya. Thank you for watching.